Kembali disergap seorang pria dihakimi massa usai tertangkap warga saat mencuri motor. Saat beraksi, pelaku dan temannya berpura-pura membeli motor korban dan membawa kabur motor saat pemiliknya lengah. Warga di Jalan Cipta Karya Kota Pekanbaru Riau berusaha menghakimi seorang pencuri motor. Sebelumnya, pelaku AS sempat kabur hingga tertangkap warga di kawasan Tuah Madani. Pelaku kemudian diamankan dan digiring oleh petugas kepolisian sektor Tampan. Pencurian motor dilakukan dua pelaku. Awalnya, pelaku dan temannya berpura-pura ingin membeli sebuah motor warga sekitar. Dengan alasan ingin mencoba, pelaku akhirnya membawa kabur motor korban, sementara temannya pergi dengan motornya sendiri. Yang mana pelakunya diduga dua orang. Yang satu orang membawa sepeda motor yang dicuri dan diambil tersebut, dan satu orang membawa sepeda motor yang dibawa oleh pelaku sendiri. Polisi kini memburu satu pelaku. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf melaporkan. 9 orang satu keluarga tewas akibat mobil pick-up yang ditumpangi terjun ke jurang di Ciamis, Jawa Barat. Mobil diduga mengalami remblong saat rombongan satu keluarga ini hendak menghadiri sunatan kerabat di Panjalu. Tim SAR dan warga mengevakuasi sebuah mobil bak terbuka yang masuk ke jurang di kawasan Sukamantri, Ciamis, Jawa Barat. Kerasnya benturan membuat bagian depan mobil hancur. Mobil yang membawa 21 penumpang, 14 dewasa dan sisanya anak-anak awalnya akan menghadiri sunatan di kawasan Panjalu, Ciamis. Tapi naas, mobil rombongan keluarga asal Blok Salasa, Jatiwangi, Majalengka tersebut masuk ke jurang saat melewati jalan menikung dan menurun. Ya, rencananya kan mau ke rumah saya ya. Saya ada acara sunatan anak ya di Panjalu. Nah, terus keluarga yang dari Jatiwangi ya, mau kesini mau main rombongan gitu. Itu rencana berapa orang nih, Kang, rencana? Ya, rencananya mau ya sekeluarga besar aja. Dugaan sementara, mobil ini mengalami remblong hingga sang sopir hilang kendali. Ah, kami masih dalam penyelidikan, cuman bisa dilihat kontur jalan sebelum TKP memang menurun. Kendaraan yang terlibat juga full diesel yang memuat, yang dengan bak terbuka memuat penumpang. Nah, nanti kami akan melihat disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk lainnya apakah ada dugaan remblong ataupun faktor-faktor yang lainnya. Terjun ke jurang, kan? Akibat kejadian ini, 6 korban tewas di lokasi, 3 lainnya saat dalam perawatan. Sementara belasan penumpang lainnya terluka dirawat di RSUD Ciamis, Jawa Barat. Yang bersangkutan tidak bisa tertolong. Jadi korban meninggal di IGD bertambah 1, jadi total ada 8 orang. Jadi sisanya yang 9 orang, 7 orang masih dirawat di sini. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aceh Muslim melaporkan. 9 jenazah korban kecelakaan maut mobil pickup masuk jurang di Ciamis, Jawa Barat dibawa ke kampung halaman di Majalengka, Jawa Barat, Senin sore. 9 jenazah diberangkatkan dari Puskesmas Sukamantri dan RSUD Ciamis menggunakan ambulans menuju rumah duka di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dari 9 korban tewas, 2 diantaranya anak-anak. Sementara 7 korban luka masih dirawat di RSUD Ciamis, termasuk sopir mobil pick-up yang terluka di bagian kepala dan tangan. Polisi belum bisa meminta keterangan korban selamat dan sopir karena kondisinya masih shock. Duka menyelimuti keluarga korban kecelakaan maut mobil pickup yang terjun ke jurang di Ciamis, Jawa Barat. Isak tangis keluarga menanti kedatangan 9 jenazah korban. Isak tangis keluarga tak terbendung begitu mengetahui 7 orang anggota keluarganya tewas dalam kecelakaan mobil bak terbuka yang masuk jurang di kawasan Ciamis, Jawa Barat. Warga dan kerabat terus berdatangan ke rumah duka
di Desa Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat 21 orang yang masih satu keluarga menumpang mobil bak terbuka untuk menghadiri sunatan kerabatnya di Panjalu, Ciamis. 7 penumpang merupakan anak-anak. Satu keluarga ini berangkat dari rumah sekitar pukul 5 pagi. Aduh, saya panik sini. Berapa orang yang meninggal di warga RT 1 ini? Ada yang mendengar saya ya, ada 7 orang. 7 orang? Iya. Itu satu keluarga? Satu keluarga, iya. Mobil rombongan keluarga asal Jatiwangi ini diduga mengalami remblong dan masuk ke jurang saat melewati jalan menikung dan menurun. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi melaporkan. Brigadir Riki Rizal, ajudan Putri Chandrawati, ditetapkan sebagai tersangka penembakan Brigadir Yosua di Duren 3, Jakarta Selatan. Brigadir Riki Rizal terancam hukuman mati karena dijerat pasal pembunuhan berencana. Sementara tersangka penembakan lain, Barada Richard Eliezer, mengajukan permohonan perlindungan di LPSK dan akan menjadi justice collaborator. Putri Chandrawati akhirnya muncul sejak kasus tewasnya Brigadir Yosua dan mendatangi Makobrimob Kelapa 2 Depok, tempat suaminya diamankan. Putri Chandrawati mengungkapkan perasaan yang dialami keluarganya sejak kematian Brigadir Yosua di rumah dinas Polri yang ditempati. Saya Putri, bersama anak-anak, saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Secara hampir bersamaan saat Putri Chandrawati mendatangi Makobrimob Depok, ajudannya Brigadir Riki Rizal diamankan dan ditahan di Bareskrim Polri. Brigadir Riki Rizal ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Yosua dan dijerat pasal pembunuhan berencana. Berbeda dengan Barada Richard Eliezer yang ditetapkan sebagai tersangka penembakan Brigadir Yosua dijerat pasal pembunuhan. Sejak awal kematian Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, nama Barada Eliezer justru yang selalu dikaitkan kasus polisi tembak polisi di rumah polisi. Saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Barada E sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Sementara Irjen Verdi Sambo diisolasi dan diamankan di Makobrimob Kelapa 2 Depok untuk menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Khusus. Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono memimpin langsung pemeriksaan dengan tim khusus yang dibentuk Kapolri dan saling melengkapi bersama tim Inspektorat Khusus di Makobrimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Siapa aja Pak yang di dalam Pak, yang ke dalam? Ya, tim khusus semuanya. Siapa ya, tim khusus semuanya juga, Pak, ya? Langsung dipimpin oleh Pak Kapolri. Dan Pak Irwasum bersama tim semuanya, semuanya dalam proses pendalaman, termasuk yang di Bareskrim semuanya sama. Pemeriksaan saksi dan juga menganalisa kembali hasil dari laboratorium forensik. Semua bukti nanti akan disampaikan dan akan langsung dijelaskan kepada teman-teman. Oke, okay? Terkait kode etik ada berapa yang di... Semuanya masih proses. Sementara tim kuasa hukum Barada Richard Eliezer mendatangi gedung LPSK untuk mengajukan Barada Eliezer sebagai justice kolaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka. LPSK telah menerima berkas dari kuasa hukum Barada Eliezer dan berencana menemui Barada Eliezer di Bareskrim. Ya, kita berpegang pada informasi terakhir saja bahwa kalau memang informasi yang terakhir ini adalah yang benar, ya, dan kemudian Barada mau bekerja sama, Barada bukan pelaku utama, tentu dia memenuhi unsur untuk menjadi justice collaborator. Dari penembakan Brigadir Yosua, Bareskrim telah menetapkan tersangka pembunuhan berencana.
Sementara Irjen Verdi Sambo diamankan karena pelanggaran kode etik Polri yang dilakukan. Kuasa hukum keluarga meyakini tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat karena pembunuhan yang direncanakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua pelaku mencuri burung murai di rumah pensiunan TNI di Jember, Jawa Timur dengan memanjat pagar rumah. Pemilik rumah selama ini membiarkan burung kesayangannya di luar rumah. Dalam rekaman CCTV ini, dua pengendara motor berhenti di sebuah rumah komplek Citra Mas Jember sekitar pukul 3:30 dini hari. Salah satu pemotor kemudian memanjat pagar rumah dan mengambil burung murai dalam sangkar. Pemilik rumah menyadari burungnya hilang pagi hari saat akan memberi makan. Cara ngambilnya naik pagar tapi nggak sempat turun di pagar, langsung ngambil, langsung turun lagi di bawah. Hasil penyelidikan polisi, pemilik rumah lupa membawa masuk burungnya. Warga masyarakat, khususnya Tegal Besar, berhati-hatilah karena sekarang lagi maraknya untuk pencurian burung. Dimasukkan, jangan terus membuat pelaku itu menjadi kesempatan bagi mereka. Polisi kini memburu pencuri burung dengan mengidentifikasi pelaku dari rekaman CCTV. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sopir belum mahir mengemudi mobil bak terbuka terjun ke laut di dermaga pelabuhan. Sergap kembali usai jeda yang satu ini. Bandungnya, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8.